Cepat. Lihat tuh, kayak Naruto. Tuh. Apa namanya? Kage Bunshin ya? Tuh, Naruto. Cepat, Naruto. Kage Bunshin no Jutsu. Kembali lagi dengan Jiwai Brother. Kali ini kita bermain Siren Head Haunt Horror Escape. Haunt Horror Escape Scary Adventure. Nah, namanya lumayan panjang. Kalian cari aja Siren. Kalian tekan aja link di bawah deskripsi tuh. Ini saya pencet play. Go is over and namanya sinkron. Oke, kita akan tanya berkemah. Ini sih easy sih. Kita udah pernah main. Well, I did. Oke, okay. Kita banyak berkemah dan yang waktu itu ya ada labirin sana itu. Enggak beda. Pokoknya karakter kita berkemah dan kita sebenarnya enggak suka berkemah, tapi dipaksa berkemah sama teman kita. Kan ya. Teman saya, kan teman kita itu aneh. Is that blood? Oh my god. Masalahnya kayak teman kita mati ya. Gimana ya? Oke. Apa berarti oke, kita harus memanggil bantuan. Ini ya teman kita. Oh tidak. Tuh lo jangan sembarangan, nanti ada setan. Bukan setan, monster. Oh, kita ada peluru. Gak ada. Mana tempat tembaknya? Nanti sabar. Jangan spoiler lah bro. Ada suara apa aja? Pokoknya Siren Head di sini belum muncul lah, karena kita. Tapi ada suara lo. Masih jauh maksudnya. Ya kayaknya udah ada, tapi saya selama bermain ini nggak pernah sih. Usahakan di sini di rumahnya aja pak sebentar, tapi pas hutan nggak usah. Oke, kita harus cari alat-alatnya ya. Turn back on, oke. Radio tower is down. Oke. Dengar suaranya. Kita harus ambil pistol. Ya kalau di rumah emang gelapnya itu super. Ini ada, kayak mana nih? Ini ada radio gitu aja. Radio orang rusak ya masalahnya. Jadi kita harus hidupin listrik. Ngapain? Ya berjaga-jaga aja. Ngapain? Gak boleh. Berjaga-jaga. Astaga gelap amat. Setelah mau tembak, hidup pun gelap. Harus cepat. Saya mengapa supaya tembak punya bom aja? Gak boleh. Enggak bubuk mesiu. Ini Siren Head keberapa ya? Ketiga, keempat. Pipe head juga kita masukin aja namanya Siren Head. Oke, kan di rumah itu harus pet center. Setelah itu ini kita harus aktifkan. No, I just not. Sekarang kita hanya bukan bantuan sih, ini namanya kita mau kabur gitu. Tapi kita bantuan, tapi gak bisa. Oke, kita ambil setir, ini semua gak bisa diambil ya. Kayak pipe juga dia. Pokoknya di rumah, sensitivity-nya juga terlalu tinggi, lihat nih. Gak ada apa-apa, hanya home replay. Kan, sensitivity-nya terlalu tinggi. Hati-hati. Mandi pasang. Masuk loh. Pistol ambil. Sabar. Jangan ajar kok. Harus buat senter ya. Mana dia? Sabar. Nanti kita tembak deh. Kita isi peluru dulu lah ya. Belum ada peluru ya? Bukan isi peluru. Masangin pasang-pasang dulu. Baru nanti pas akhir itu kita pancing. Hei, kelewatan. Oke, bot key. Itu kunci ya. Cepat. Lari. Enggak akan. Siren Head enggak akan ke sini. Hati-hati. Gas kena. Susah-susah gampang enggak sih main ini? Tergantung. Oke, ini ya. Cepat. Saya tuh kayak Naruto. Tuh. Apa namanya? Kage Bunshin ya? Enggak tahu juga. Saya jarang nonton Naruto. Hanya Usual dan Eldritch yang saya main Naruto. Di GTV setiap jam 5. Kali diulang-ulang. Setiap hari. Dari Naruto, Boruto. Oke, dadah. Saya pun bosan nontonnya. Karena Anda tidak tahu makna dari filmnya. Oke, jangan bahas Naruto. Kita bahas Siren Head. Oke, Siren Head Naruto namanya. Kita singkat aja ini namanya Siren Head Naruto.
gimana anda mau ketembak ah nanti seperti Naruto lagi. Kalian udah lihat ya? Nanti gini. Oh tuh 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 tuh. Anda si Ali pasti ada di samping gitu lari aja kamu. Nah, dia Siren Man ini agak mudah jadi dia nggak akan bisa ketahui kita. Oke, dia di sana. Aduh, dia dekat dengan tempat tujuan kita juga ya. Oke, taruh kunci. Oke, kita butuh bensin. Bensin tuh kalau nggak salah di rumah yang tadi ya. Tuh, sabar, sabar. Ya, maksudnya dekat situ. Siren Man-nya sekitar sini loh. Pokoknya pistol, kalau di luar itu pistol wajib. Astaga. Tuh Naruto, Naruto, cepat Naruto. Kage Bunshin no Jutsu. Yang aduh aduh aduh. Kelewatan. Seru sih main ini. Ya, Naruto Naruto. Kocak plus juga. Charm head-nya itu kayak Naruto. Di sini ada PC-PC juga. Kita jangan lama-lama ya. Ini kita ambil bensin. Di sini lumayan lengkap ya, ada lemari, ada apa-apa. Lampunya enggak hidup. Ada PC ya. Kalau bisa dicuri, kita curi aja. Enggak boleh, enggak boleh. Oke, oke. Dulu tinggal tiga. Tiga, tiga. Anda di mana? Tuh, tuh, kita cari Siren Head dulu ya. Baru dibilang. Mau sampai ada lah. Woi. Tuh kan? Astaga, tidak. Pam. Sana, sana. Please, sana. Kena, cepat, 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 cepat. Aduh, balik dulu rumah, balik dulu rumah. Untuk baru habis. Berlindungi, lindungi. Astaga, tidak. Siapa suruh anda tembak balik? Oke, di sana deh. Sebagai gameplaynya cepat nih, jadi lama. Aduh, aduh, oh aduh. Pokoknya sampai dia pergi, baru kita gocek. Setelah kita pakai lampu aja, pistol kita udah gak berpeluru. Situ Siren Head di sini gak terlalu keras ya suara sirenanya. Yang keras tuh pas awal-awal lah. Mana dia? Kisip, kisip. Akhirnya tanpa pistol. Jangan kamu datang ya. Oke, kamu jangan datang, kamu jangan. Situ Siren, situ Siren Head sini itu kecil. Menurut saya Siren Head yang paling besar itu di Pipe Head. Goodbye it. Di. Bye-bye, bye-bye my friend. Kok dia? Nah, peluru kita habis pula, sebenarnya bisa cepat sih. Tapi kita malah tembak-tembak berkali-kali. Iya, anda ini dodol trik, trik, kalau kita udah nggak ada peluru, kita harus masuk rumah sampai dia kabur. Itulah. Oke, yang saya suka dari game ini, pertama storyline-nya itu sing. Yang paling saya suka itu waktu saya sing. Bukan, storyline itu lumayan apa ya, simple. Shape itu dan ya kocak sih, Siren Head-nya. Kalau apalagi kalau Siren Head kayak apa, yang apa, bisa jadi klon apa deh ya, pokoknya dia Kage Bunshin ya yang tadi Kage Bunshin tuh apa ya, semua ninja bisa gitu. Oh tapi ini jangan kaitkan Naruto dengan ini karena beda, ini adalah sebuah monster dengan sebuah ninja atau pahlawan apa ya. Oke lah ya untuk game saran tuh tuh tuh, kalau kalian yang suka main game horror tapi mau muda aja main game ini, tapi sensitivitinya itu terlalu ringan. Oke lah untuk game Siren Head Escape from mana? Siren Head Haunt Horror, Horror Escape Scary Adventure sampai di sini dulu dan terima kasih teman-teman channel kami sudah sampai di sini. Bye bye.